Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana dinil Islam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan sekaligus merangkap sebagai Kepala Sekolah SMP PGRI, yang saya hormati Kepala UPTD Kecamatan Pupuk, yang saya hormati Bapak Dewan Guru, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin yang saya hormati di SMP PGRI Kecamatan Pupuk. Wasidah ada, kenang pencaknya ada, silatnya ada, korinya ada, semuanya telah cukup. Sehingga kalau kita terjun kepada masyarakat, insya Allah semuanya telah siap. Karena masyarakat ini, soal tamatan mungkin bapak-bapak yang perlu kita semuanya, sebenarnya perlu diperlukan oleh kita semua. Sehingga kita bisa semua, dalam arti kalau kita pintar dalam arti pendidikan awal dan pendidikan akhir, mungkin di bidang pendidikan maupun organisasi di masyarakat. Insya Allah kalau kita dari sekolah awal SD, SMP, SMA dan Jarna belajar ilmu itu bukan untuk pendidik, bukan hanya anak didik, tetapi untuk kaum muslimin semua adalah belajar menuntut ilmu dari lahir sampai kalian kubukil sampai ke liang lahat. Apalagi yang sifatnya di sini dididik semuanya dari kelas lengkap semuanya pendidikannya, sehingga kalau kita terjun ke masyarakat bahkan kita sudah bisa beradaptasi dengan masyarakat. Sehingga sampai hari ini Pak, di Kecamatan Pupuk kalau yang tahu saya gitu, para pejabat-pejabat yang ada di Kecamatan Pupuk dari SMP PGRI ini menjadi pejabat dan pembangun yang ada di wilayah Kecamatan Pupuk ini. Kalau bukan orang Koko, siapa lagi Pak? Generasi-generasi kita ini, mungkin generasi di bawah kita yang nanti akan membangun Kecamatan Koko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan-sambutan.
Mari kita doakan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan, petunjuk, dan pertolongan kepada mereka dalam melanjutkan perjuangan menuntut ilmu. Tangannya langsung.